Awalnya si Bimo menangis-nangis karena melihat kaki dan tangannya buntung. Dan gak lama kemudian, kaki dan tangannya menyatu kembali. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah perjalanan seorang yang mempunyai ilmu rarontek, yaitu ilmu hitam, di mana jika kita badannya terpotong, akan bisa menyambung lagi selama masih menapak di tanah. Kita akan mengisahkan dari awal mulai dia belajar ilmu tersebut, dan beberapa kejadian di mana dia tidak mati, meski badannya terpotong pisau dan mengalami kecelakaan. Karena ilmu tersebut, dia juga menjadi sosok pengusaha kaya raya yang bergelimangan harta, sampai di mana keluarganya hancur dan mencari jalan untuk bertaubat. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Cerita saya kali ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh teman saya sendiri. Saat ini saya dan Bimo sama-sama berusia 48 tahun dan masih berkawan baik walaupun jarang ketemuan. Tokoh sentral yang akan saya ceritakan ini adalah si Bimo ini. Bimo dan saya sudah berkawan sejak SMP, tapi kita tidak begitu akrab. Sosoknya di kala SMP tersebut berkulit hitam, makanya dia dan teman-teman sepantaran dijadikan keamanan siswa. Jika ada siswa yang berkelahi, Bimo dan kawan-kawan tugasnya melerai yang berkelahi. Bimo ini anaknya baik, ringan tangan, dan humoris. Makanya banyak teman-teman yang suka kepadanya dan bersahabat. Bimo sangat hobi mengikuti bela diri karate untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan. Prestasinya sangat menonjol saat itu, bahkan sering menjuarai beberapa kejuaraan. Nah, pas kita waktu itu ada perpisahan SMP, di suatu cottage kawasan Ancol, Jakarta, ada kejadian yang dimana ada teman saya yang cewek kesurupan. Guru-guru pada bingung dan beberapa di antara mereka yang membacakan doa-doa. Tapi tetap saja, cewek yang kesurupan tidak bisa reda-reda. Waktu itu kejadian di tahun 1988. Tiba-tiba, si Bimo masuk ke areal kerumunan dan langsung membacakan doa-doa. Doa itu rada aneh dan seperti membentak-mentak terhadap sosok makhluk halus yang ada di tubuh cewek tersebut. Dan si Bimo cuma minum air. Terus air yang ada di mulutnya langsung disemburkan begitu saja ke muka cewek yang kesurupan. Dan akhirnya, cewek tersebut pingsan dan gak lama kemudian tersadar dan linglung. Kenapa orang-orang banyak mengerubunginya? Guru-guru pada heran melihat si Bimo bisa menyembuhkan orang kesurupan secepat itu. Kala itu, banyak teman-temannya menanyakan, "Bim, lu pakai doa apa? Kok lu bisa sembuhin orang kesurupan? Belajar ilmu dari mana lo?" Dan lain-lain. Bimo hanya ketawa-tawa saja. Dia berkata, "Adalah rahasia, hehehe." Sontak kita semua termasuk guru-guru pada heran melihat jawaban dari si Bimo. Saya dan teman-teman ingin mencari tahu jawaban dari si Bimo secara pribadi. Lagi-lagi, dia mengatakan, "Ah, sudahlah, lupain itu. Ayo kita senang-senang dan makan-makan lagi." Akhirnya kita larut dalam kegembiraan pesta perpisahan sekolah tersebut. Tapi saya melihat Bimo di ujung bibir laut, seolah-olah sedang berbicara dengan sosok yang samar-samar, wanita yang pakai baju merah. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, karena malam itu, jarak pandang saya ke Bimo jauh sekali. Ketika Bimo balik arah ke cottage, spontan saya tanya kepada dia, "Bim, lu tadi ngobrol sama siapa di ujung pantai? Kayak baju merah, rambut panjang, dan kayaknya cakep tuh. Lu kenalin dong sama gue," canda saya. Bimo sempat kaget, dan sempat keselak ketika dia lagi minum Coca-Cola dan langsung batuk-batuk. Di situ saya langsung ketawa saja. Lalu Bimo ngomong, "Lu bisa lihat ya?" Saya jawab, "Lihatlah, cuma gak jelas. Kan gue gak begitu jelas lihat mukanya. Gue di villa dan lu di ujung pantai. Tapi yang jelas, itu cewek cantik. Gak mungkin lah ngobrol-ngobrol sama cowok." Sembari saya ketawa, Bimo langsung berkata, "Shh, diem. Lu jangan bilang siapa-siapa.
itu bukan cewek normal yang kita bisa lihat seperti orang pada umumnya. Spontan saya bingung. Maksudnya apa, Bim? Ah, sudahlah. Gue ngantuk, mau tidur. Memang, kala itu sudah tengah malam. Akhirnya kita istirahat di cottage dan bangun siang keesokan harinya. Setelah acara perpisahan di SMA tersebut dan bersekolah di SMA masing-masing, saya tidak pernah ketemu dengan Bimo lagi. Ketika saya tanyakan ke teman-teman, Bimo bersekolah di daerah Jawa Timur. Saya lupa nama sekolahnya dan kotanya, dan gak punya kontaknya sama sekali. Hingga akhirnya, saya lulus SMA di tahun 1991, dan mulai suka kegiatan camping, serta mendaki gunung. Ketika saya mendaki beberapa gunung di daerah Jawa Barat, waktu itu saya melihat peristiwa pendaki perempuan yang kesurupan, dan akhirnya diobatin sama orang pinter di sekitaran lereng gunung tersebut. Spontan saya langsung teringat teman SMP saya, yaitu Bimo, yang pernah menyembuhkan kesurupan teman SMP waktu acara perpisahan sekolah beberapa tahun yang lalu. Tapi ya sudahlah, mungkin dia sudah berkuliah atau bekerja di daerah Jawa Timur. Ada rasa kangen sama si Bimo ini, terutama kelakuannya yang suka nyeleneh, tapi dia baik hati. Hingga suatu ketika, saya bertemu dengan Bimo di tahun 1993 di daerah Purwakarta. Waktu itu ada Jambore Mapala, Jawa Bali. Saya dan teman-teman ikut acara tersebut, dan waktu itu sudah aktif ikut Mapala di kampus. Di acara tersebut ramai sekali. Kita akhirnya mendirikan tenda di bawah tebing parang. Malam itu, kita ramai-ramai bikin api unggun dan saling memperkenalkan diri dari Mapala mana aja. Nah, begitu ada Mapala dari daerah Jawa Timur dan memperkenalkan diri dengan nama Bimo, saya langsung kaget dan maju agak ke depan untuk melihat lebih jelas siapa tuh orangnya. Jangan-jangan si Bimo teman saya. Lama-kelamaan saya lihat, kok kayaknya bukan. Karena rambutnya gondrong dan logat Jatimnya kental sekali. Setelah acara selesai dan dilanjut rehat serta menikmati makan malam, saya semperin sosok anak muda gondrong tersebut. Akhirnya saya ajak ngobrol ngalor ngidul dari seputar pendakian gunung sampai panjat tebing. Si Bimo yang gondrong tersebut, lama-kelamaan matanya tajam sekali melihat ke saya. Dia berkata dalam logat Jakarta yang sangat kental sekali. "Kayaknya gue kenal sama lo deh." Akhirnya kita tanya, mulai dari dulunya sekolah di mana. Dan ternyata, itu memang Bimo, teman SMP saya. Dan kita teriak barengan, serta berangkulan. Hehehe. Bimo waktu itu badannya kurus, tapi tangannya besar dan kekar. Beda waktu di zaman SMP, badannya tinggi dan gempal. Singkat cerita, esokan paginya, kita dibagi tugas oleh panitia untuk latihan panjat tebing. Semua alat-alat sudah disiapkan, mulai dari tali, harness, helm, dan lain-lain. Waktu itu, saya, Daniel, Ipung, Icat, dan Bimo. Ternyata Bimo sudah sangat ahli dalam panjat tebing di Mapalanya. Bimo jadi lead buka jalur untuk kita manjat. Saya kagum dengan kegesitan dan kecepatan dia dalam memanjat tebing. Saya dan teman-teman menyusul kemudian dan memanjat tebing yang tingginya ratusan meter. Akhirnya setelah bersusah payah, saya dan kawan-kawan sampai di puncak tebing. Kita istirahat sebentar, sembari ngopi dan ngerokok, sekaligus melihat pemandangan indah dari puncak Gunung Parang. Tibalah kita turun dengan menggunakan teknik rappelling. Waktu itu Bimo masih di samping kita untuk memandu turun. Entah karena kepleset atau yang ngebelai di bawah kurang cekatan, tiba-tiba Bimo berteriak dan jatuh ke bawah tebing tersebut. Saya dan teman-teman melihat kejadian tersebut, hanya bisa bengong dan bergegas mempercepat kita turun di mana tadi Bimo jatuh. Kita tidak bisa melihat di mana badannya Bimo karena tertutup sama celah tebing dan rimbunan pohon-pohon kecil. Saya berteriak-teriak memanggil nama Bimo, dan Nilicat juga berteriak, "Bimo! Bimo!" Gak jauh dari tempat kita turun, beberapa meter, kita semuanya melihat Bimo keluar dari semak-semak tebing, sembari memegang tangannya yang kesakitan. Yang bikin kita semuanya pada ngilu, ternyata telapak tangan kirinya Bimo putus dan mengeluarkan darah. Anehnya, darahnya kok tidak seperti muncrat, hanya menetes begitu saja. Lalu Bimo bilang, "Lo pada diem ya, tolong, lo pada cari di mana potongan telapak tangan kiri gue." Karena kita semua pada panik, kita akhirnya mencari potongan tangan Bimo dengan perasaan ngeri dan bergidik melihat kejadian itu. Badan Bimo tidak luka sedikit pun, hanya bajunya dan celananya saja yang robek-robek karena hantaman batu di bawah tebing.
Akhirnya si Icat menemukan potongan telapak tangan kirinya si Bimo. Bimo langsung lari dan mengambil potongan tangannya yang terselip di antara bebatuan yang tertutup daun. Kita semuanya melihat Bimo membaca doa-doa dari mulutnya seperti komat kamit. Entah doa apa yang dia bacakan. Dan ajaibnya, telapak tangan kirinya Bimo nyambung begitu saja. Kemudian dia meniup luka di sambungan tangannya. Saya dan teman-teman melihat kejadian di siang bolong itu ternganga, tolak kayak mimpi dan lihat di film-film. Apakah si Bimo punya ilmu hitam? Apakah si Bimo punya ilmu rawa rontek kayak di film-film laga yang pernah kita tonton? Apakah Bimo belajar ilmu sihir? Dan lain-lain. Hanya kita bertiga yang jadi saksi mata melihat kejadian Bimo menyambung tangannya seperti seorang pendekar yang sakti mandraguna yang kita lihat di film-film laga dan kolosal. Bimo berkata, "Lu diam aja ya. Jangan ceritakan kepada siapapun peristiwa yang menimpa diri gue di tebing ini. Nanti akan gue ceritakan di lain waktu." Singkat cerita, kita sampai di perkemahan dan beraktivitas seperti biasa. Saya dan Dila Nicat gak selera makan malam itu karena masih membayangkan potongan tangannya si Bimo yang bisa disambung hingga tak ada bekasnya sama sekali. Saya dan teman-teman hanya ngopi dan rokok saja. Seolah-olah kita tidak ada obrolan malam itu. Dan kita bilang pada penitia kita sedang tidak enak badan. Saya lihat Bimo malah asik bercanda dengan teman-temannya, seolah-olah dia lupa dengan kejadian tadi siang yang menimpa tangannya. Singkat cerita, acara tersebut selesai. Dan tak lupa si Bimo ngasih saya alamat dan nomor telepon. Dan akhirnya kita berpisah keesokan harinya, kembali ke kota asal masing-masing dan sibuk dengan perkuliahan serta kegiatan mapala. Saya dan teman-teman masih aktif berkegiatan di alam bebas seperti hiking, rock climbing, caving, hingga room jeram. Pernah suatu ketika, saya sedang ekspedisi pendakian gunung ke Jawa Timur tahun 95-96. Saya menelpon Bimo ketika baru turun dan ingin mampir ke rumahnya. Bimo bilang, "Sorry, gue gak bisa ketemu sama lo, Ru. Gue lagi ada tugas pengembaraan dari guru gue. Alas Purwo, Alas Ketonggo, Alas Mantingan, Alas Roban, Hutan Baluran, dan Hutan Merubetiri. Saya cuman mikirnya, oh, mungkin dia lagi ada tugas kuliah dari dosennya. Makanya gak bisa nemenin saya naik gunung di daerah Jawa Timur. Ya sudahlah kalau begitu." Saya cuman bilang di ujung telepon, "Ya udah, hati-hati lo di jalan." Dan Bimo bilang begini, "Kalau lo ketemu yang aneh-aneh pas pendakian gunung nanti, tenang aja gak usah khawatir. Yang jagain lo banyak, Her." Saya bilang, "Maksud lo apaan, Bim?" Bimo bilang, "Udahlah, lihat aja nanti. Hitung-hitung, lo pasti punya pengalaman yang gak bakalan lo lupain seumur hidup." Waktu berlalu, dan saya lulus kuliah di tahun 2000. Kemudian di tahun 2001, saya melanjutkan studi ke Jerman selama 6 tahun. Dan akhirnya, tahun 2006, saya pulang ke Indonesia dan mulai bekerja sebagai fotografer di beberapa majalah hiburan di Jakarta. Karena pekerjaan saya yang dekat dengan dunia malam, otomatis saya sering masuk ke klub-klub malam, kafe-kafe yang tempat nongkrongan selebritis, tempat karaoke yang high class, dan lain-lain. Hingga suatu ketika, di pertengahan tahun 2008, saya dapat tugas dari kantor untuk meliput acaranya ulang tahun selebritis ibu kota. Nah, di tengah malam menjelang pagi, ada keributan antar pengunjung diskotik dengan tamunya si selebritis tersebut. Entah pihak mana yang memegang pecahan botol dan membawa pisau menyerang kelompok tersebut. Tiba-tiba, ada seorang pria yang melerai perkelahian tersebut dan si pemuda tersebut salah sasaran. Pisaunya menancap ke salah satu badan pemuda tersebut. Spontan pengunjung berteriak dan berhamburan lari keluar untuk menghindari salah sasaran dari kelompok yang sudah mabuk dan bawa senjata tajam. Pemuda itu cuma diam saja memegang pisau yang menancap di perutnya dan menariknya pelan-pelan. Saya kaget dan penasaran mendekati pemuda tersebut. Si penusuk dan kelompoknya langsung kabur melihat adegan itu. Dipikirnya pemuda tersebut jatuh bersimbah darah dan mati. Begitu lampu diskotik dinyalakan, betapa kagetnya saya. Pemuda tersebut adalah Bimo, teman saya SMP. Spontan saya samperin Bimo. Saya nggak peduli, baju saya kena cipratan darahnya. Saya tolong Bimo dan membawanya keluar untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi Bimo menolak, hanya senyum-senyum saja. "Gak usah, Ru, anterin gue ke toilet aja." Ya udah, saya papa Bimo menuju ke toilet. Entah maksudnya apa.
kok seperti tidak kesakitan gitu ekspresi mukanya. Padahal perutnya kena tusukan pisau, mungkin juga pecahan botol. Begitu di dalam toilet, Bimo membuka kemejanya. Saya bergidik ngeri melihat lukanya yang dalam dan berlubang gitu. Gak lama kemudian, Bimo bilang, "Her, tolong kunci pintu toiletnya." Bimo mulutnya komat-kamit seperti membaca mantra yang aneh menurut pendengaran saya. Dan Bimo meniup tangannya serta mengusap perutnya yang bolong kena tusukan pisau. Ketika itu juga, perut Bimo yang bolong itu tertutup rapat dan tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Dan yang menurut saya aneh, ketika Bimo komat-kamit dan mantra-mantranya, lampu di toilet padam dan saya seperti mendengar suara raksasa yang menggerang keras. Saya kasihkan kemeja saya buat si Bimo dan saya hanya pakai kaos daleman saja. Begitu keluar dari pintu, semua pada bingung melihat keadaan saya dan Bimo seperti tidak terjadi apa-apa dan hanya beberapa ada cipratan darah yang masih menempel di celana saya maupun celana Bimo. Akhirnya Bimo mengajak saya pulang ke apartemennya di daerah Jakarta Utara. Saya kaget begitu masuk ke parkiran mobilnya si Bimo dan diajak masuk mobilnya yang sangat bagus buatan Jerman. Panjang jalan, saya ngobrol sama si Bimo. Saya lihat kehidupan dia berubah drastis banget. Bimo yang saya kenal dulu sebagai pendaki gunung dan pemanjat tebing handal sudah jadi pengusaha sukses bergerak di bidang keamanan, begitu katanya dia kala itu. Saya masuk ke apartemennya yang sangat mewah sekali, banyak perabotan yang mahal-mahal dan elektronik yang canggih. Kok bisa ya anak ini jadi orang kaya? Perasaan kuliahnya bukan di bidang ekonomi dan lain-lain. Kok bisa kerja di Jakarta jadi pengusaha? Bimo bilang begini, "Her, anggap saja apartemen ini rumah lo sendiri. Lo bebas pakai kamar yang manapun, asal jangan kamar yang di pojok itu." Saya tanya, "Kenapa, Bim?" "Itu kamar control room buat mantau-mantau kerjaan gue di beberapa tempat lain," begitu katanya. Tapi anehnya, begitu waktu saya nginep di apartemennya, saya mencium bau dupa yang sangat kental di ruangan yang dibilang sama Bimo di ruangan control room. Ada gumpalan asap hitam yang menyerupai raksasa seram dan mau menyerang saya. Gak lama kemudian, ada bayangan wanita berbaju hijau serta bau bunga melati yang santer. Wanita itu menyabetkan selendang ungunya ke arah makhluk raksasa itu dan mengeluarkan api. Makhluk itu terbakar badannya dan berteriak keras, kemudian menghilang disertai bau busuk dan bikin saya mau muntah-muntah. Setelah kejadian itu saya ceritakan kepada Bimo, dia kaget dengan peristiwa yang saya alami di apartemennya beberapa waktu lalu. Saya dan Bimo sempat adu mulut dan berantem karena dikira saya masuk ruangan kontrol roomnya yang sangat privasi bagi dia dan gak boleh dimasukin oleh siapapun. Akhirnya setelah perkelahian tersebut, saya meminta maaf dan gak akan mau nginep lagi di apartemennya. Kehidupan si Bimo sangat bergelimangan harta, rumah, apartemen, mobil mewah ada di mana-mana. Dia pun juga banyak memiliki istri, dari sah maupun tidak sah. Karena bisnisnya di bidang keamanan, otomatis erat kaitannya dengan miras, perjudian, prostitusi, bahkan mungkin narkoba. Kerjanya hanya di malam hari, dari klub ke klub, dan pulangnya pasti dalam keadaan mabuk, diantar driver tempat hiburan klub malamnya. Saya dan teman-teman sering diajak ke tempat hiburan miliknya. Makan, minuman alkohol, serta wanita penghibur, tinggal pilih aja, tidak usah bayar speser pun, alias gratis. Saya dan teman-teman sering diberi uang yang sangat banyak sekali oleh Bimo. Tapi anehnya uang tersebut kok cepat habis. Mungkin karena gaya hidup saya dan teman-teman mulai ikutan sama si Bimo. Suatu ketika, saya ngobrol-ngobrol dengan anak buahnya Bimo. Dan akhirnya mereka keceplosan ngomong karena tidak sadar di bawah pengaruh minuman keras. Bang Bimo itu dulu kerja di tempat ini ngelamar jadi security. Nah, si Big Boss bikin taruhan. Barang siapa yang bisa ngalahin bodyguardnya akan dijadikan kepala bodyguard dan dikasih semua fasilitas. Lalu si Bimo itu mulai bertarung dengan bodyguard-bodyguard si bos, dari mulai tangan kosong sampai pakai senjata tajam. Anehnya, pas tangan dan kakinya Bimo kena tebasan senjata tajam, bisa nyambung lagi. Gak tahu itu Bang Bimo punya ilmu apaan, kata orang-orang, dan si Big Boss katanya ilmu rawa rontek. Selama potongan tubuhnya masih nempel di tanah, akan nyambung kembali. Dan Bang Bimo itu jago banget berantemnya, persis kayak di film-film laga.
Entah jurus apa yang dia pakai waktu itu. Waktu itu kejadiannya tengah malam di tempat gedung tua yang terbengkalai. Semua bodyguard si bos terkapar semua dan nyerah. Begitu ceritanya anak buah si Bimo kepada saya dikala dia sedang mabuk. Dan kata orang-orang, kalau orang mabuk ngomongnya suka gak sadar dan keceplosan. Dan benar itu adanya, tanpa direkayasa. Saya dengar pengakuan dari anak buahnya si Bimo, seolah-olah gak percaya si Bimo jadi sakti kayak gitu. Saya lihat juga badan anak buahnya si Bimo rata-rata tinggi dan besar dan hitam-hitam. Sudah pasti ini pernah dikalahkan oleh si Bimo juga. Pernah juga teman kerjanya Bimo waktu pulang dari acara di daerah puncak, mobilnya tergelincir dan masuk jurang. Beberapa di antaranya ada yang tewas di tempat. Lain halnya dengan si Bimo, dia selamat dan gak lecet sedikit pun. Hanya pakaiannya saja yang robek-robek. Ada juga yang cerita ketika Bimo dan saudara-saudaranya berwisata ke daerah Jawa Barat, bisnya mengalami remblong dan jatuh ke kali. Beberapa penumpang banyak yang terluka parah. Bahkan ada yang meninggal di tempat. Lagi-lagi, si Bimo tidak terjadi apa-apa dan tidak luka sedikit pun di badannya. Di tahun 2012, saya bertemu kembali dengan si Bimo di acara launching sebuah maskapai penerbangan baru, yang dimana pesawatnya didatangkan langsung dari Rusia. Pada penerbangan pertama, berhasil dan mendarat dengan selamat. Kemudian pada penerbangan kedua, pesawat tersebut jatuh dan menabrak Gunung Salak. Di waktu itu, si Bimo gak jadi naik pesawat karena anaknya mengalami kecelakaan. Jadi dia harus ke rumah sakit. Bayangkan, jika si Bimo naik pesawat tersebut dan dia satu-satunya penumpang yang masih hidup, pasti akan jadi viral di mana-mana. Setelah kejadian tersebut dan saya pernah menjadi relawannya, Bimo menelpon saya. "Her, kalau lo longgar waktu, ada yang mau gobrolin sama lo dan lo satu-satunya, termasuk Daniel yang sekarang kerja di Surabaya dan Icat juga yang kerja di Riau yang tahu masalah gua. Ada yang mau gue ceritain sama lo bertiga. Syukur-syukur lo pada bisa datang di tengah keterpurukan gue saat ini. Gue butuh bantuan dan nasihat dari lo semua. Kalau dia gak bisa, gak apa-apa." Singkat cerita, di tahun 2014, Icat datang ke Jakarta untuk urusan kantornya. Saya ajak Icat bertemu dengan Bimo di suatu kafe di daerah Blok M Jakarta. Kita bertiga lepas kangen dan gak lupa menelpon si Daniel karena tidak dapat cuti dari kantornya dan menetap di Surabaya. Setelah kita makan malam dan sembari menikmati hidangan penutup, kita semua menyalakan rokok. Dan akhirnya si Bimo bercerita tentang masa lalunya sampai menjadi pengusaha sukses di bidang keamanan. Yang anehnya, malam itu, walaupun si Bimo tetap gayanya perlente dan fisiknya masih bugar, tapi raut mukanya sangat tua sekali. Seperti ada beban masalah yang besar dialami oleh dia dalam hidupnya. Bimo bercerita, waktu SMP, dia pernah berguru kepada orang yang ahli kebatinan. Makanya dia bisa mengobati orang kesurupan dan bisa melihat penampakan makhluk astral. Begitu dia pindah SMA, dia bergaul dengan beberapa pemuda di kampungnya. Hingga suatu saat, beberapa dari mereka mengajak si Bimo mencari ilmu kesaktian atau kanuragan atau sejenisnya lah. Pergilah mereka ke suatu hutan yang berbatasan dengan Taman Nasional Baluran dan Meru Betiri. Mereka bertemu dengan seseorang yang sudah sangat sepuh, mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Bimo dan kawan-kawan disuruh berpuasa gembleng selama 40 hari 40 malam dan baca amalan tertentu dan tidak boleh kena sinar matahari. Hingga semua teman-temannya pada nyerah alias gak kuat, hanya Bimo saja yang lulus. Dilanjutkan lagi dengan puasa tapa pendem, tapa kalong, puasa mutih, dan lain-lain. Barulah ilmu itu diajarkan. Ada beberapa gerakan bela dirinya. Kelihatannya sang guru sangat senang sekali dengan si Bimo dan semua ilmunya diwariskan kepadanya. Malah yang terakhir, katanya si Bimo disuruh buka mulut dan sang guru hanya meludah saja ke dalam tenggorokannya. Gak lama kemudian, sang guru seperti orang tak berdaya alias lumpuh. Bimo merasakan badannya enteng sekali. Segala benda yang dipegang, misal batu kali atau kelapa, bisa diremas sampai hancur. Kemudian sang guru menepas tangan dan kakinya si Bimo. Awalnya si Bimo menangis-nangis karena melihat kaki dan tangannya buntung. Dan gak lama kemudian, kaki dan tangannya menyatu kembali. "Edan," kata Bimo waktu melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Pesan dari sang guru, si Bimo tidak boleh menjalankan rukun Islam seperti sholat dan lain-lain karena ini adalah ilmu hitam. Waktu pun berlalu, akhirnya si Bimo lulus kuliah dan gak dapat kerjaan sama sekali selama 1 tahun lebih di kampungnya.
Akhirnya si Bimo merantau ke Jakarta dan melamar jadi security, seperti yang saya ceritakan di atas kejadiannya. Bimo pun melanjutkan ceritanya dengan menyalakan rokok sembari menarik napas panjang. Di tengah dia bergelimangan harta yang melimpah, rumah atau apartemen mewah serta mobil-mobil yang bagus, ternyata kehidupan rumah tangganya hancur berantakan. Istrinya kedapatan selingkuh dengan teman sekerjanya. Beberapa istri simpanannya banyak nguras hartanya dan main cinta dengan anak muda yang masih gagah-gagah. Anaknya yang laki-laki masuk penjara karena kasus narkoba. Anaknya yang perempuan hamil di luar nikah dan ditinggalin sama pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Hingga suatu ketika, Bimo bermimpi didatangi oleh orang tua bersuban putih dan mengajaknya untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Awalnya Bimo tidak mengindahkan mimpi tersebut. Hingga suatu saat, dia diajak oleh temannya bertemu dengan seorang Habib di daerah timur Jakarta. Habib itu pakaiannya nyentrik, tidak seperti kebanyakan orang yang memakai pakaian gamis. Habib itu berpakaian seragam tentara. Begitu Bimo masuk ke rumah Habib itu, tiba-tiba Habib melemparkan asbak rokok yang terbuat dari plastik tepat mengenai keningnya Bimo. Asbak itu tidak pecah, melainkan jidat si Bimo yang berlumuran darah dan sobek. Jangankan asbak, senjata tajam saja tidak mampu melukai si Bimo. Andai luka tidak lama, kemudian luka tersebut bisa menutup kembali jika si Bimo tinggal mengusapnya. Begitu si Bimo mengusap lukanya dan berdoa dalam hati, luka di jidatnya tidak menutup, malah mengucur deras. Kaget semua orang yang ada di dalam rumah Habib tersebut. Habib itu pun berkata, "Ngapain lu bawa ilmu setan masuk ke rumah gue?" dengan logat Betawinya yang sangat kental, sembari membentak si Bimo. Bimo spontan langsung meminta maaf dan ingin mencium tangan si Habib tersebut. Tapi Habib tersebut tidak mau tangannya dicium dan dia langsung masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar kamar lagi. Lalu Bimo melanjutkan ceritanya. Pernah dia keliling Pulau Jawa untuk menghilangkan ilmu yang dia punya, tapi tidak ada satupun yang bisa. Hingga suatu ketika, dia ke tempat gurunya di hutan ujung Pulau Jawa yang katanya orang-orang, hutan itu sangat angker. Dan dia kecewa, tidak bertemu dengan gurunya. Hingga akhirnya, ada yang mengatakan, ternyata gurunya sudah meninggal karena sakit yang menaun-naun. Tibalah si Bimo di suatu daerah Jawa Tengah dan bertemu dengan seorang tua yang ramah dan bijak, mengajaknya ngobrol-ngobrol di teras rumahnya. Sepanjang ngobrol-ngobrol di teras rumahnya, si Bimo sama sekali tidak disuguhkan minuman. Yang ada, hanya minuman seorang tua itu. Ketika seorang tua masuk ke dalam rumahnya, spontan si Bimo ingin minum air bekas seorang tua tersebut. Tapi anehnya, ketika Bimo angkat tuh gelas yang berisi air, gelasnya tidak sanggup dia angkat, walaupun dia sudah pakai tenaga dalam yang dia punya. Sampai keluarlah keringat dari muka dan badannya. Seorang tua tersebut akhirnya keluar dan hanya senyum-senyum. "Mari nak, saatnya kita sholat asar." Si Bimo gak mau dan ingin langsung putar arah balik pulang. Tapi kakinya terkunci. Seolah-olah dia mau aja diajak oleh orang tua tersebut. Begitu berwudu dengan air yang cukup dingin dan sejuk, Bimo teriak dan badannya kepanasan. Sekali lagi orang tua itu dengan sabar dan senyumnya mengobati si Bimo. Akhirnya mereka sholat. Ketika sholat, si Bimo merasakan pergolakan batin yang sangat hebat dalam tubuhnya. Gak lama kemudian, banyak sosok astral yang keluar dari dalam tubuhnya dan berteriak-teriak, seolah minta tolong dan kepanasan. Selesai sholat asar, orang tua tersebut mengatakan, "Saya tidak bisa mengobati dirimu, hanya kamulah yang sanggup mengobati dirimu sendiri. Berbanyaklah taubat dan sholat taubat, serta menyantuni fakir miskin. Jika kamu ada waktu dan ada biaya, kamu pergi ibadah haji yang 40 hari. Dan selama kamu beribadah haji, kamu berpuasa selama 40 hari juga. Insya Allah, ilmu hitam yang ada dalam badanmu rontok semua di tanah suci Mekah. Apapun yang kamu alami selama beribadah di sana, kamu harus terima dengan lapang dada dan ikhlas." Seolah-olah, orang tua tersebut bisa membaca masalah yang dihadapi oleh si Bimo. Padahal si Bimo belum menceritakan masalahnya kepada orang tua tersebut. Singkat cerita, di tahun 2016, Bimo mengajak saya beribadah umroh. Semua perjalanan saya ditanggung oleh si Bimo. Kebetulan yang punya travel tersebut, teman kita satu SMP. Entah itu hari keberapa, kita dipandu oleh seorang ustadz yang terkenal. Ketika si Bimo sedang sholat di Masjidil Haram, saat Bimo sedang sujud, tiba-tiba kepalanya diinjak oleh orang hitam tinggi besar yang berpakaian seperti tentara. Kita semuanya melihat adegan tersebut, dan seolah-olah kita terkunci
dan gak bisa bersuara serta mengambil tindakan agar si Bimo jangan diinjak kepalanya. Bahkan si Ustadz pun mengalami hal yang sama seperti kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Entah beberapa menit kemudian, orang tinggi besar itu menghilang dan saya lihat si Bimo seolah-olah kehabisan napas. Kata dia, seolah-olah dia merasa kepalanya dipendam di suatu pasir yang di bawahnya ada api dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan menggunakan tenaga dalamnya yang masih ada, walaupun sudah menghilang sebagian. Ya begitulah kisah Bimo dalam pertobatannya. Sampai saat ini sudah siap menanggung resikonya, beribadah haji selama 40 hari dan berpuasa. Semoga ilmu hitamnya rontok semua ketika beribadah di tanah suci. Hikmah yang saya dapatkan dari pengalaman teman saya si Bimo ini, janganlah kita menyekutukan Allah, apalagi menyimpang dari arahannya dan mempelajari ilmu kebal seperti rarontek, pancasona, dan lain-lain. Karena berakibat jika kita meninggal, arwahnya tidak diterima langit dan bumi. Wallahu alam. Sampai saat ini, saya dan Bimo masih tetap berhubungan dan tetap berkawan baik. Dia juga sedang membangun bisnisnya di jalur halal. Semua harta yang dia punya, yang didapat dari cara yang tidak halal, disumbangkan ke masjid-masjid, panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin yang membutuhkan. Bimo yang sekarang hidupnya sederhana, tidak foya-foya lagi, dan alhamdulillah sudah meninggalkan kebiasaan buruknya di dunia malam. Saat ini dia masih ritual pengobatan dan dituntun oleh seorang guru yang saya tidak tahu namanya. Yang jelas si Bimo tidak pernah absen dengan sholat 5 waktunya di tengah-tengah kesibukan kerjanya yang padat. Dan katanya si Bimo ilmunya sudah rontok 50%-an dan akan rontok jika dia beribadah haji selama 40 hari di tanah suci. Itulah kisah teman saya bernama Bimo. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis, menarik, seputar pendakian atau cerita yang lain, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Dan juga, bagi kalian yang ingin tampil menjadi narasumber langsung, kalian juga bisa menghubungi kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.